Ini malam Jumat penuh barokah. Kehadiran Gus Bombong dan Wabub. Gimana Mas Adi? Kesan-kesannya main ke luar biasa ini. Luar biasa dinginnya, luar biasa kesannya. Karena ternyata ada tempat yang luar biasa alami, kopinya enak dan khas dari Merapi. Ya, betul. Ini ibarat cewek itu ini mutiara terpendam. Betul. Nah, Bapak Budi mana nih? Mantap. Kalau belum berkunjung ke sini enggak usah cerita. Nanti njenengan ke sini sendiri gitu ya. Ya, ini bosnya Kopi Merapi. Monggo Pak, rasain sendiri ya. Nanti ketagihan. Kopi Merapi rasanya tak pernah ingkar janji. Iya. Gimana Gus? Gus Bombong gimana nih kesan-kesannya ke Merapi dari itu ini? Tadi tag-nya Pak yang punya Merapi itu tagline atau perasaan? Itu perasaan sama tagline. Perasaan. Nah, perasaan. Saya kira sumur, kok jerumen loh. Mantap. Nah, sekarang Mas Mala. Oh iya. Pokoknya kalau berkunjung ke Sleman, jangan lupa main ke Cangkringan. Salah satu destinasi wisata yang sangat luar biasa. Malam semua, guys. Itu. Wah, ini hangat ya sekarang. Api unggun. Golek ke anu garingan kamu. Apa? Hangat. Hangat ini. Makanya aku, Pak Eko mau golek api unggun, Pak. Cocok. Kata uwak, koyo panas harko, Bang. Yang ini rono ya. Sini lho, Mbak. Di dekat sini, Mbak. Hangat lho. Mau nggak mbak, mari mbak. Dekat yang sini panas, kok panas apa? Dingin. Lupus. Sego itelo enak. Jadulan yang Merapi. Merapi, ngangenin. Kan awalnya dingin. Pengunjung disiapi ini, api unggun di ini, di area. Jadi di rame-rame itu pengunjung datang ada api unggunnya. Itu yang belum terlaksana. Luar biasa idenya, mantap. Kayak gini, ya. Ya, tapi mantap. Mungkin nantinya kayu keras gitu. Kayu keras. Biar lama. Awet. Ya, biar awet. Arangnya didol. Si kalian bikin arang. Pagi arangnya lumpuknya didol, begini. Apa berarti ya? Arangnya nanti bisa untuk anggrek. Yang anggrek, benar. Untuk anggrek. Sementara pinggulnya virtual. Gitu ya, virtual dari jauh berarti. Sama kedepannya nanti ini kami mau mengembangkan itu, Pak. Anggrek pada tricolor. Jadi landscape-nya nanti tricolor itu anggrek anunya Merapi. Endemik Merapi ya. Yeah. Okay. Ternyata endemik Merapi banyak ya. Pada tricolor. Biasa. Mahal itu. Kemarin tanya tricolor tuh apa aja warnanya? Itu putih, ungu sama apa ya? Kuning. Apa ya Pak? Cakep berarti ya warnanya ya. Kuning. Iya. Ada kuning, ada ungu. Merah, kuning, hijau. Jangan ke saya. Kuning iya. Putih, ungu, kuning. Ini malam Jumat penuh barokah. Kehadiran Gus Bombong dan Wabub. Gimana Mas Adi? Kesan-kesannya main ke luar biasa ini. Luar biasa dinginnya, luar biasa kesannya. Karena ternyata ada tempat yang luar biasa alami, kopinya enak dan khas dari Merapi. Ya, betul. Ini ibarat cewek itu ini mutiara terpendam. Betul. Nah, mutiara terpendam ini. Terpendam. Ada minuman tadi itu wedang gedang. Nah, itu yang ciri khas dari Mbah Marijan almarhum, luar biasa itu. Wedang gedang. Statementnya Pak Wabub gimana nih? Mantap. Kalau belum berkunjung ke sini enggak usah cerita. Nanti njenengan ke sini sendiri gitu ya. Ya, ini bosnya Kopi Merapi. Monggo Pak, rasain sendiri ya. Nanti ketagihan. Kopi Merapi rasanya tak pernah ingkar janji. Iya. Gimana Gus? Gus Bombong gimana nih kesan-kesannya ke Merapi dari itu ini? Itu tadi tag-nya Pak yang punya Merapi itu tagline atau perasaan? Itu perasaan sama tagline. Perasaan. Nah, perasaan. Saya kira sumur, kok jerumen loh. Mantap. Nah, sekarang Mas Mala. Oh iya. Pokoknya kalau berkunjung ke Sleman, jangan lupa main ke Cangkringan. Salah satu destinasi wisata yang sangat luar biasa. Namanya apa tadi? Namanya sini tuh Kepu Harjo Cangkringan. Petung. Petung ya. Harjo Cangkringan ya. Kopi Merapi. Kopi Merapi.
beliau mau bikin lagi kopi hantu falak. Film itu. Film. Ini lokasi juga bisa untuk bikin video klip segala macam ya. Oh, ini cuman teman-temannya Mas Adi belum sampai sini. Kalau sudah ya, teman-temannya sudah sampai sini pasti ketagihan. Ketagihan apa niku? Ini yang 400 bulan itu. Ketagihan pengin mrene meneh itu. Apa? Yang 400 bulan itu. Oh, iya. Dekat ini. Oh, lagi. Lokasi. Iya. Yang ramai situ kalau siang. Ini itu yang utama. Yang sebelah sana. Yang pertama. Kalau mau lihat pengembangannya. Kalau sana. Ini tuh dekat dulu. Nanti kalau siang aja. Yuk mulu mendung tanpa hujan mulu. Ngono ya. Mendung tak berarti hujan. Wah, ini mungkin lo cah SMP lah. Oh, orang aja karena jenengan mas ini SMP ini. SMP Pakem. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Tadi belum, tadi dulu bukan. Udah panas. Bentar. Wes mas, belum. Oke. Ini video ya. Pak dia enggak anteng kabeh. Oh, ini video ya? Punya Mas Adi video. Oke. Oke. Video Mas Adi. Kopi Merapi. Oh, sebentar. Joss. Merapi okay. Tak pernah ingkar janji. Duh, Merapi tak pernah ingkar janji. Weh, ini. Dari gua. Bentar. Saya juga ikut. Iya.